Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jeda dari AHS Outdoor Official, toko serapan terbesar kedua di Indonesia. Ini serapan ini, ingat AHS Outdoor Official. Oke teman-teman, kali ini spesial akhir bulan cuci gudang harga anjlok 2 jutaan. Mantap sekali ya. Nah, oke, sebelum menyimak videonya, tonton video dari awal sampai akhir dan tanpa di skip. Dan jangan lupa tekan tanda like, komen, dan subscribe agar kita video-video menarik di channel kami di AHS Outdoor Official. Dan jangan lupa bunyi loncengnya juga. Oke teman, spesial akhir bulan promo cuci gudang dan harganya anjlok mulai dengan 2 jutaan. Oke, kita langsung ke video yang senapan pertama. Ini dia teman, untuk unit yang pertama ada Destet G1. Nah, ini untuk harga zurinya saja atau batangannya itu 2.600. Nah, ya, 2.600 itu zurinya saja teman, atau batangan untuk bonusnya seperti ada STKS, gantungan peluru, memistas dan juga sampai 4 seperti itu teman. Nah, untuk harga dengan plus bonusnya itu 2.800. Nah, itu meliputi untuk bonusnya seperti tas, tali sandang, STKS, gantungan peluru, magazin, ada juga peredam, nah mistas dan sepepanya juga. Mantap loh. Nah, itu dia ya untuk bocap Destet G1. Nah, gitu. Oke. Ini ya, yang pertama ini promo akhir bulan cuci gudang dan dengan harga 2 jutaan, mulai harga 2 jutaan. Oke, langsung kita ke spek-speknya. Oke, di ujung laras ini ya ada mazil, nah itu penutup laras tersebut agar dari laras tidak akan rusak. Nah, gunanya seperti itu agar saat disandarkan meskipun sudah pakai mazel itu aman-aman saja seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau sudah ada mazelnya. Jadi untuk memasang peredamnya itu akan mudah. Nah, untuk peredam kita akan juga setel di sini juga, nanti ada tim settingnya juga. Dan kita kasih tanda putih di antara sobong laras dan juga peredam tersebut. Dan untuk peredamnya merek Oki Ultimate dengan OD38 dengan panjang 25 cm seperti itu teman. Jadi sangat senyap sekali. Seperti di video-video sebelumnya kita menggunakan peredam yang sangat besar, panjang dan sangat senyap sekali. Oke. Untuk larasnya, laras pilihan di AHS Outdoor Official dengan alur 12 OD14 dengan serobonya OD22. Nah, untuk akurasinya jangan ditanya. Video sebelumnya juga untuk akurasinya sangat teruji sekali ya, mantap dan jitu. Oke. Nah, untuk tabungnya tabung bocap 500 cc. Untuk anginnya kita amankan di 2.700 PSI, jangan dilebihkan ya teman. Kalau nanti dilebihkan nanti akan terjadi seperti silnya tidak awet dan akan terjadi kebocoran. Jadi harus 2.700 PSI. Dan untuk jumlah tembakannya bisa sampai 100 lebih. Oke. Nah, untuk jarak idealnya ini ya laras tersebut bisa sampai 50-60 meter lebih ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada waktu kita akan tes akurasi bocap Destet di outdoor seperti yang video ke sebelumnya ya, itu kita itu ya izin sama tetangga kita menembak cetingan seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada waktu seperti itu. Oke teman, lanjut untuk popornya, popor terbuat dari dural baja yang sangat bagus sekali dengan pembuatan semi CNC. Dan untuk dalemannya, daleman enggak kelihatan, mohon maaf, daleman dural baja ini ya. Nah, ini dural baja dengan untuk penyaper standar. Oke. Nah, untuk reelnya bukan reel, ukuran 11. Dan untuk set levernya bukan set lever, tarikannya bukan set lever ya. Dan untuk tempat pengisiannya sudah pakai Mini Cooper. Untuk manometernya dengan merek Bull.
teman-teman. Nah, untuk popornya, popor terbuat dari kayu midi, terginya trigger mas. Oke, langsung lanjut kita ke unit yang kedua, unit cuci gudang. Oke teman, yang selanjutnya ini dia unit yang kedua, cuci gudang. Nah, ini dia ada Predator Barracuda X dengan chamber warna biru, unik sekali ya. Biasanya Barracuda kan warnanya itu seperti ada itu ya, hitam, merah. Nah, ini warnanya biru, cantik sekali. Oke. Nah, untuk unitnya saja di harga 2.800. Nah, itu unit saja. Nah, itu sudah itu ya, termasuk ada bonusnya juga seperti ada STKS, gangguan peluru, mimistes, dan juga spare part seperti itu. Nah, itu untuk unitnya saja atau harga batangan 2.800. Nah, untuk harga spare, harga untuk itu plus dengan bonusnya di harga 3.100. Nah, itu plus bonus seperti ada tas, tali sandang, peredam, magazin, itu ada juga STKS, gantungan peluru, mimistes, dan juga seprepet seperti itu. Dengan harga plus bonusnya 3.100. Predator Barracuda S. Nah, ini ya. Kita langsung ke sedikit spek-speknya. Nah, untuk popornya, popor CTR bisa maju dan mundur, terbuat dari bahan ABS yang sangat bagus sekali, luar biasa. Dan untuk style popornya ada di depan ini ya, popor ini untuk putar ke arah kanan bisa untuk big game, putar ke kiri itu bisa untuk small game. Nah, putar ke kanan nanti sesuai kebutuhan teman-teman, bisa nanti kalau mau power gede, nah itu silakan putar ke arah kanan. Mau setelan irit, silakan putar arah ke kiri seperti itu. Oke, untuk pegangan bukan pegang grip ori, terbuat dari karet mateng yang sangat nyaman sekali saat dipegang. Oke, nah untuk sabernya chamber pembuatan dural baja dengan pembuatan semi CNC. Nah, untuk dalamnya dalaman dural baja, dan untuk pernya per standar. Untuk tarikannya nih ya, tarikan seat lever sangat mudah, modern, dan sangat enteng sekali, dan cocok juga pak bagi para pemula. Oke, nah untuk reelnya ditambahnya bukan reel ukuran 11, di chambernya juga bukan ukuran 11. Nah, untuk pengisian mimisnya bisa pakai single shoot, juga pakai magazine, atau magazine-nya isi 14 round atau 14 mimis, dan untuk triggernya bukan trigger mas. Oke teman-teman, lanjut untuk pengisian anginnya, ini dia ya, sudah pakai mini coupler. Ini dia ya, mantap sekali. Jadi tinggal kasih di selang pompanya, jadi tidak usah ada sambungan atau tambahan. Oke, seperti coupler ya. Oke, nah untuk manometernya dengan merek Bull. Nah, ini sebenarnya untuk melihat tekanan saat kita itu ya berburu di hutan. Oke, nah untuk panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm dengan laras pilihan di Hazard Officer dengan alur 12 OD14 dengan serbunya OD22, sudah dilengkapi juga dengan cincin larasnya. Ini dia ya. Nah, itu gunanya kalau kita saat menembak itu tidak ada getaran, dan untuk akustiknya tetap akan terjaga dengan baik. Oke, untuk tabungnya, tabung bocap 500 cc. nah, itu daya tabungnya bisa sampai 2700 PSI. nah, jadi teman jadi harus sesuai saran kami saja ya, untuk anginnya kita amankan di 2700 PSI, jangan dilebihkan. Kalau dilebihkan nanti akan terjadi seperti silnya tidak itu, hasilnya melar dan tekan awet, dan akan terjadi kebocoran seperti itu. Nah, untuk jumlah tembakannya kalau anginnya full 2700 PSI bisa sampai 100 tembakan. Nah, untuk larasnya kurang lebih jaraknya 50 sampai 60 meter lebih. Nah, oke, untuk garansi larasnya 1 minggu, garansi tabungnya 1 bulan, mantap sekali. Dan untuk di depan laras ini ya ada muzzle pengaman drat laras atau pengaman laras. Nah, gunanya itu saat memasang peredam akan mudah, tidak sulit. Jadi kalau ada muzzle-nya sangat aman-aman sekali, teman-teman. Nah, untuk perawatan larasnya cukup dengan kasih pelumas semoga 1 kali, tebal 1 kali, teman-teman. Ini dia ya yang kedua. Kita langsung ke unit yang ketiga, unit yang cuci gudang. Oke teman, ini ya unit yang ketiga, unit Predator Bull Axe. Nah, ini ya, keren sekali,
dengan harga yang sangat anjlok sekali. Nah, untuk harga unitnya saja atau batangan di 2.900. Nah, ini dia ya, Predator Bull Axe. Parah sekali ya, untuk bonusnya untuk batangan ada STKS, gantungan peluru, mistis dan juga spare part juga. Nah, itu untuk harga batangan saja atau unitnya saja. Nah, untuk plus bonusnya itu 3.100. Nah, itu bonusnya meliputi apa saja? Ada tas, tali sandang, peredam, magazin, STKS, gantungan peluru, mimis tes dan juga sepepet juga kita sediakan. Oke teman-teman, itu dia ya untuk harga Predator Bull Axe di promo cuci gudang akhir bulan Juli 2024 spesial. Ya. Oke, kita langsung ke spesifiknya dari Popo. Popo CTR bisa maju dan mundur, terbuat dari bahan aktif yang sangat bagus sekali dan sangat kuat sekali. Nah, untuk stok popernya ini ya, putar ke arah ke kanan bisa untuk menambah power, putar ke kiri bisa untuk mengiritkan power tersebut atau angin. Jadi nanti sesuai teman-teman kebutuhan teman-teman ya, mau berburu big game silakan powernya ditambah atau putar ke arah kanan, kalau berburu long run seperti video sebelumnya itu kita melihat di outdoor, nah itu anginnya diiritkan supaya apa, untuk hasilnya anginnya tidak akan boros. Oke, lanjut untuk pegangnya, pegangan grip ori terbuat dari karet matang dan sangat nyaman sekali saat kita memegang atau berburu di hutan. Oke, untuk cabainya cabar pembuatan semi CNC dengan pembuatan dural baja, dan untuk pembuatannya semi CNC tadi ya, dan untuk dalamnya dalaman stainless, dan untuk pernya per standar. Oh mohon maaf, dalamnya dalaman dural baja teman-teman. Nah ini ya, mohon maaf, ini hitam, mohon sekali. Dalaman dural baja dan untuk pernya per standar. Oke. Tarikannya keren sekali, sudah modern sekali, tarikan seat lever dan mudah dan sangat enteng sekali. Nah, untuk tempat mimisnya bisa pakai seisu, juga pakai magazin. Nah, untuk magazinnya isi 14 round atau 14 mimis. Jadi kita akan juga sediakan untuk pembelian plus bonus ya, 3.100 kita akan kasih bonus seperti itu. Dan oke, untuk triggernya bukan trigger match, nah ini dia ya, untuk gagernya sangat ramping sekali, sangat enak sekali, tinggal dikaca sudah bisa untuk menembak atau meledak. Oke, lanjut untuk manometernya ada di chambernya, keren sekali ya. Nah ini dia dengan merek Bull. Nah ini gunanya saat kita berburu di hutan, nah kita bisa mengira untuk anginnya tinggal berapa kita bisa mengira. Nah untuk tempat anginnya ini dia, nah ya, pengisian anginnya sudah pakai mini coupler atau mikro. Nah itu tinggal nyalakan aja di selang pompa, nggak usah ada sambungan atau tambahan coupler, jadi nggak usah repot-repot ya. Oke, nah untuk panjang larasnya kurang lebih 60 cm dengan alur plus OD14 dengan merek pilihan di Asador Official. Nah serobongnya, untuk serobongnya OD22 sebagai juga dengan cincin larasnya. Untuk tabungnya tabung bocap 500C. Nah untuk anginnya seperti biasa, seperti yang lainnya juga kita amankan di 2700 PSI. Nah jadi jangan sampai dilebihkan, kalau dilebihkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran, retak. Tapi jangan khawatir, untuk tabung semuanya yang ada di toko kita di Asador Official pemerintah utama, tabungnya berkualitas sekali, jangan khawatir untuk terjadi meledak. Kita asalkan teman-teman kalau ikut saran kerja, kita amankan di 2700 PSI seperti itu. Oke, untuk perawatan larasnya cukup dengan kasih oli sebagai satu kali, tembakan satu kali biar nanti kakak yang ada larasnya akan hilang. Dan untuk larasnya garansi 1 minggu, tabungnya 1 bulan. Oke teman, kita langsung lanjut untuk unit yang selanjutnya, unit cuci gudang spesial akhir bulan. Oke teman, yang selanjutnya ini dia ya, yang keempat promo atau yang terakhir, promo cuci gudang akhir bulan spesial dengan harga mulai 2 jutaan. Yang ini ya, ada Predator Bumbara ini ya, titipan dari produk titipan dari masjid di wilayah kita, Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Nah ya gitu, nah itu ya gini, memang tidak seperti
itu ya yang full CNC harganya cuma 3 juta. Nah, itu unitnya saja atau batangan. Nah, itu bonusnya ada STKS, gantungan burung, mistas dan spare part seperti itu, teman. 3 juta saja. Nah, itu ya. Oke, teman, untuk plus bonusnya 3.300. Nah, itu ya. Bonusnya untuk bonusnya meliputi ada tas, tali sandang, STKS, gantungan peluru, peredam, magazin, mistis, dan juga sarpepat tambahannya kita akan kasih juga. Nah, itu pun untuk harga pas bonusnya di harga 3.300. Untuk batangannya 3 juta saja. Oke, teman-teman, nah ini dia ya. Predator Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman yang ada di desa kita atau wilayah kita. Ini ya produk titipan. Teman-teman kalau mau membeli ini pastinya gitu ya, mantap sekali. Yang pertama bisa memiliki senapan angin, yang kedua dapat pahala. Nah, itu pahalanya tidak itu ya, tidak sampai terputus saat sampai kita akan mati seperti itu. Untuk semuanya masih bergulir di masjid itu, jadi kita dapat pahala juga. Oke, teman. Nah, ini dia ya, Predator Bumbara. Oke, kita langsung ke spek-speknya. Untuk popernya, popper CTR bisa maju dan mundur dan terbuat dari bahan ABS, dan untuk stepernya ada di depan popernya. Nah, oke, untuk pegangan grip ori, nah ya, sangat lentur sekali, terbuat dari karet matang, jadi sangat nyaman, aman kita, saat kita dipegang untuk berburu. Oke, teman-teman, untuk chambernya chamber seri 6 dengan pembuatan semi CNC. Nah, untuk dalaman Darman dual baja banyak per standar. Oke, untuk tagannya menggunakan seat lever, sangat mudah, enteng dan juga modern. Oke, untuk tarik untuk tempat tumisnya bisa pakai single shoot, juga pakai magazine atau magazine isi 14 round atau 14 tumis. Nah, untuk tegangnya menggunakan trigger match. Nah, ini dia, keren sekali. Untuk reelnya ya, reelnya ditambahnya bukan reel 11, di chambernya bukan ukuran 11, jadi ukuran 11, chambernya bukan ukuran 11, jadi sangat cocok sekali untuk teleskop gamo, basnel, spek dan lainnya. Oke. Oke, lanjut untuk pengisian anginnya, ini dia ya, sudah pakai mini coupler, jadi tinggalnya kerja di selam pompanya. Nah, untuk menempatnya ada di sisi kiri dengan merek Bull. Oke, nah di bawah chamber ini ya ada pegang segitiga. Nah, itu ukuran reelnya bukan ukuran 22 ataupun ini, jadi cocok sekali dipasang untuk bipod. Di toko kita juga tersedia aksesoris bipod, kalau mau beli silakan chat di WA admin kami, mas saya tambah bipodnya juga. Nah, itu harganya 150 seperti itu. Kalau seperti itu, teman, nah ini tinggal melepas saja lalu dipasang seperti itu dan sudah bisa untuk berburu. Nah, oke, lanjut untuk larasnya, laras panjang kurang lebih panjang 60 cm dengan alur 12 OD14 dengan merek pilihan di solder official. Nah, juga dicocok juga dengan cincin larasnya. Untuk tabungnya, tabung bocap 500 cc dengan anginnya kita amankan di 2700 psi, jangan dilebihkan. Nah, terus kan kalau dilebihkan nanti akan terjadi seperti sinyalnya tidak akan awet. Oke, untuk perawatan larasnya cukup dengan kasihlah pelumas, semprotkan satu kali, tembakan satu kali biar untuk kotoran dari laras tersebut akan hilang, atau sebagian dari bekas laras tersebut akan hilang, dan untuk akursinya tetap dijaga dengan baik. Oke, untuk perawatan tabungnya, untuk anginnya jangan sampai dinolkan, minimal sisakan 1000 PSI. Nah, untuk garansi larasnya 1 minggu dan garansi tabungnya 1 bulan. Oke, teman, itu dia ya untuk promo spesial cuci gudang akhir bulan Juli. Mantap sekali ya, 4 senapan itu sangat luar biasa bagus dan pembuatannya semi CNC. Oke, teman, sudah terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir dan tanpa di skip, dan jangan lupa tekan tombol like, comment dan subscribe, dan jangan lupa bunyi tekan tanda loncengnya juga ketika video menarik di Asdor Official seperti promo-promo ini ya akhir bulan Juli ini, promo spesial cuci gudang dengan harga yang anjlok sekali.
teman-teman. Saya pamit diri, mohon maaf apabila ada salah kata dalam membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat serap angin, ingat sodor official.